Kita liatin ya motor-motor metiknya. Itu yang di belakang ada ADV, nah, ini ada PCX, Vario, Beat. Mio tuh emang jarang ya guys ya, kayak gue jarang lihat Mio, Mio Soul GT, Mio SGT. Nah, ini ada Mio Smile. Oh, Mio Smile rapi cuy. Wah, gila. Makin gak sabar. Motor gua cepet kelar. Ada ladies bikers juga di sebelah sini, guys. Halo. Halo. Wih, semuanya cewek, cuy. Ini tuh mau pulang? Iya, kita mau pulang. Oh, alah, boleh ikut? Enggak boleh ya? Mumpung ada Luna kan bebas gitu guys. Mudah-mudahan gue inget buat potong bagian ini ya. Ya udah, makasih ya udah ikut ngeramein acara kita. Thank you. Hati-hati di jalan. Jangan lupa belok kanan sennya ke kiri. Should you do it or not? You and I, don't say goodbye. All we need is one night in Dubai. Close your eyes and dim the lights. All we need is one night in Dubai. Buat kalian guys, welcome back to my channel. Lagi bersama gue dan Steve Joe, dan di konten kali ini gue lagi di Karawang. Sekarang hari Minggu dan kita waktunya San Mori. Rame banget cuy, peserta San Mori dari RSV. Gila, RSV ini lagi banyak tour ya cuy ya. Untuk minggu ini kita ke Karawang. Sekarang kita udah mau prepare buat on the bike. Kita lihat keseruan hari ini kayak gimana. Gokil. Hari ini gua bawa R6 ya ke Karawang. Mio masih belum kelar projectnya. Semoga bisa cepat kelar proyeknya, jadi bisa join sama anak metik ini guys. Makin banyak teman, makin banyak saudara. Yuk kita prepare, kita sambung ke kamera helm. Oke cuy, kita sambung lagi. Nih kita udah mau jalan, rame banget, parah. Rame banget ya, gila, luar biasa. Mantap, Karawang bokil, rame banget cuy. Wah, ini anak-anak NMAX, anjir, keren-keren banget motor ya, Aerox. Oke cuy, mari kita let's go. Ramaikan Karawang. Woo. Enaknya motoran tuh kayak gini cuy. Kita bisa explore kemana-mana, bisa nambah temen, banyak saudara di jalan. Jadi kalau kenapa-napa di jalan tuh yang bantu juga pasti ada aja gitu guys. Ini berlaku juga nih dari zaman dulu gua waktu masih pakai Vespa juga. Solidaritas sama anak motor juga tinggi gitu. Ngelihat gua, Vespa gua mogok dulu di Bogor ya kan, ada yang bantuin. Wah. Banyak deh pengalaman seru sepanjang gua motoran. Ini untuk acara San Mori hari ini gua sendiri ya guys ya, Luna Diana nggak ikut. Soalnya kan semalam sampai pagi acara AIS. Jadi gua berangkat langsung sendirian ke sini. Kesian kalau Luna Diana ikut, capek nanti dia. Kita udah sampai ya. Wih, di kantor DPRD cuy. Luar biasa. Mantap acaranya di sini. Masih sepi nih di belakang nih, rame nih di belakang nih guys, nanti bakalan penuh banget pasti. Oke
Nah, itu dia tuh di belakang tuh, guys. Tuh, udah pada mulai masuk tuh. Ntar kita parkir dulu ya, guys. Oke, kita sampai. Bentar, kita pindah kamera dulu, nanti kita sambung lagi, guys. Nah, ini dia nih tempat finishnya. Gimana hari ini? Rame? Laris manis? Laris manis banget. Ya, jadi Arifin menyediakan mobil, helmet Care on Wheels namanya, untuk treatment helm gratis. Dicuci gratis di sini, dibersihin. Jadi sambil San Mori, titipin helm di sini. Terus keluar-keluar, beres-beres acara, acara dalam. Nah, beres acara, motor keluar-keluar udah apa, helmnya keluar-keluar udah bersih, guys. Luar biasa emang RSP. Nah, ini kita juga mau lihat nih. Gua kan lagi demen banget Matic ya, guys ya. Ini ada Matic-Matic yang dipajang di sini nih. Kelihatannya propernya ada nyolaman ya, J. Luar biasa, ada Vario. Keren. Ini gua juga lagi demen nih ngeliatin modifan-modifan ya kan. Pakai Master Brembo, RCB Brembo lagi. Peleknya dari VND kayaknya tuh. Wah, makin gak sabar nih gua. Nunggu motor gua kelar. Ini gua mau kasih lihat sama kalian nih, banyak banget nih motor-motor Matic di sini, guys. Nih, kita samperin ya, kita liatin ya. Motor-motor Matic-nya. Itu yang di belakang ada ADV. Nah, ini ada PCX, Vario, Beat. Mio tuh emang jarang ya, guys ya, kayaknya. Gue jarang lihat Mio, Mio Soul GT, Mio SGT. Nah, ini ada Mio Smile. Oh, Mio Smile rapi, cuy. Wah, gila. Mio Smile, Vario, banyak Matic-Matic-nya tuh. Didominasi oleh... Udah mau pulang, Bang? Iya, pulang. Sip, thank you udah meramaikan. Okay, hati-hati di jalan. Yeah, thank you ya. Sama-sama didominasi sama anak-anak Matic tuh, cuy. Banyak banget Matic-nya. Emang lagi hype banget nih Matic. Makin gak sabar. Motor gua cepet kelar. Di situ ada CBR juga di sebelah sana. CBR 2,5. Ini orang-orang udah pada di dalam, guys. Kita grebek motornya nih. Kita lihat motornya. Mantap. Ini motor apa, Bro? ADV ya? Iya. Kok agak beda ya? ADV-nya ya? Sama, ini 150, yang 160 yang merah tuh. Oh, itu 160 yang merah, yang sebelah sana. Yang ininya ada, ininya dia apa? Tombol buat ngatur ininya di sini tuh. Iya, 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 iya. Mantap, Bro. Ya. Ini satu komunitas tuh sama itu. Komunitas. Tapi mau pulang nih? Enggak, ngopi dulu. Oh, ngopi dulu. Siap. Thank you udah ngeramein ya. Thank you, Bang. Oke, ini anak-anak CBR. Anak ada anak GSX di sebelah situ tuh. Kita samperin ya, kita lihat. Paling temen nih lihat anak-anak motor. Motornya pada proper-proper semua, guys. Abis ini kita bakalan masuk ke dalam, kita lihat acaranya, keseruannya kayak gimana, guys. Oh, ini ada ladies bikers juga di sebelah sini, guys. Halo. Halo. Wih, semuanya cewek, cuy. Wah, ini kita tanya-tanya dulu ya, mumpung enggak ada Luna Diana. Ini pada mau pulang nih. Pulang, ini komunitas? Iya, komunitas. Apa namanya? Kalau ini kan GKPR, kalau ini Ladies Fit. Oh, jadi? Digabung. Iya, emang khusus cewek? Iya, emang khusus cewek semua. Oh, enggak terima saya kalau masuk boleh gak? Oh, enggak, itu buat cewek. Si bapak ketawa, diketawain. Khusus cewek ya? Iya, khusus cewek. Wah, barangkali ya kan, mau masukin satu gitu, cowok gak boleh ya? Enggak, ini khusus cewek. Apa tadi nama komunitasnya? GER No TR. Apa? GER? GER No TR. Sama satu lagi? Ladies Beat. Ladies Beat. Beat. Oh, Ladies Beat. Yeah. Motor harus Beat kalau itu. Iya. Oke. Okay. Oh, ini adminnya ya. Yeah. Ini tuh mau pulang? Iya, kita mau pulang. Oh, alah, boleh ikut? Oh, enggak boleh ya?
mumpung ada Luna kan bebas gitu guys. Mudah-mudahan gue inget buat potong bagian ini ya. Ya udah makasih ya udah ikut ngeramein acara kita. Thank you. Hati-hati di jalan. Jangan lupa belok kanan sennya ke kiri. Oh, mama abis. Belok kanan sennya ke kiri. Oh iya. Emang udah polanya begitu ya. Iya. Oke kalau gitu thank you. Oke ini ada anak GSX. Jangan lupa belok kanan sennya ke kiri. Ya udah patternnya, udah polanya begitu guys. Ini anak-anak GSX. Ya. Gue juga dulu user GSX ya guys ya. Jadi senang juga lihat motor-motor GSX yang proper nih guys. Gila. Oh ini ganteng nih ini nih. GSX Geisha. Wah ini trondol nih anak-anak buahnya ngaprim nih kayaknya. Anak buahnya Paropo. Sokin. Trondol coy. Yoi, kenceng ya ini guys. Nah, GSX tuh enak guys dipakainya untuk CC 150 kayaknya kenceng gitu. Enteng aja tarikannya. Yaudah sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat acara RSV Helmet Care on Wheels di dalam ya guys ya. Wih, Seber 150. Pokoknya anak Seber nih guys. Wah, gila. Mantap. Gue dulu pernah ya waktu belum punya moge ya masih bawa Mio gue yang itu ya, sekarang lagi dimodif masih zaman-zamannya masih nguli. Gue masuk ke dealer terus tanya-tanya Honda ACBR 2,5. Wah gila, dulu berharap banget pengen punya motor sport, sekarang alhamdulillah udah punya. Semoga kalian juga bisa punya ya guys ya, motor impian kalian. Oke sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat di dalam acaranya seseru apa sih acaranya. RSV Helmet Care on Wheels. Oke. Okay. Oh, ini ada penyambut tamunya. Siapa yang tahu? Oh, lagi bagi-bagiin jaket ya, jaket dari CrossFit. Wah, seru banget ini. Ramai banget, cuy. Yuk, satu-satu atau berdua? Oke cuy, sekarang waktunya kita pulang, balik ke hotel, kita check out. Wah gila, thank you banget nih buat peserta-peserta San Mori RSV Erko Karawang.